rata ya. Iya. Ambil jutonnya itu yang apa kali? Malam jam 11 ya, jam 11 kejadian pelaku turun dari mobil dan kencing, menghidup keran air, lalu airnya tidak hidup, terus membanting-banting dan ditegur oleh petugas. Dan pelaku apornya tadi gak senang, langsung kawannya datang mencekek si yang jaga kamar mandi. Nah, lalu saya berdiri di situ, langsung melihatnya, memisahkan. Misalkan datang kawannya langsung lagi mukul ya. Dan ada sekitar 4 atau 5 orang itulah. Dan begitu saya mau melakukan perlawanan, mengaku katanya anggota. Ya, anggota gak tahu anggota dari mana ya. Nah, lalu setelah itu saya minta tolong bantu security, kawan-kawan untuk bantu misahkan. Karena di saat itu posisi saya sendiri. Nah, misalkan kawan tadi karena sangat terlalu ramai, ada 4 orang kewalahan. Dan sama teman-teman saya, barulah yang 4 orang ini gigi terus naik mobil. Berapa? Yang terluka, yang jaga kamar mandi ini aja. Abang juga dikebal? Enggak, cuma saya memisahkan dan langsung didorong. Ya, kepala cedut ke dinding. Sudah dibawa ke rumah sakit yang korban? Yang korban sudah dibawa ke rumah sakit. Apa aja luka-lukanya bang? Yang luka kepala, pindol, ya kan, bibir pecah-pecah, itu aja. Sempat ditumpui juga bang ya? Sempat, sempat cekek. Udah buat laporan? Pelakunya? Ada 4 orang. Udah buat laporan bang sejauh ini bang, polisi bang? Yang buat laporan di korban. Ya, kemarin yang buat terus laporan, dia pisum langsung ke proses tunggal lapor. Polisi udah datang bang, cek lokasi bang? Polisi ada datang, tapi datang kemari, saya belum sempat kemari, langsung jumpai si korban. Nah, para pelaku ini bawa apa bang? Bawa mobil atau bawa sepeda motor? Mobil, Avanza hitam. Lagi ya. Keadaan kayak mana bang pelaku bang? Keadaan pelaku sedang mengandung alkohol, ya. Nah, akhirnya bagaimana bang? Pada itulah security dan operator untuk bantu memisahkan, karena yang pelaku tadi cukup rame, ya. Habis bantu mas security dan operatornya, barulah mereka langsung pergi. Kalau untuk pelaku ada yang dikenali bang? Untuk pelaku nggak ada yang dikenali.